Halo, kita jumpa lagi dalam acara Hukum Online Academy. Kali ini episode keempat. Kita akan ngobrolin tentang hukum pidana lagi. Tapi topiknya pasti lebih seru, nggak kalah menarik dengan yang kemarin. Kali ini pidana di tengah pandemi sudah efektif atau belum? Nah, nanti narasumber kita juga sangat spesial. Seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara, pakar hukum pidana. Saya masih menunggu beliau. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Bang Mahmud. Mahmud. Assalamualaikum, iya. Bang Mahmud. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya, Bang Mahmud? Baik, alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya terima kasih Bang Mahmud karena bersedia menjadi narasumber hukum online kali ini. Dan kami ini merupakan suatu kehormatan buat hukum online, kedatangan tamu dalam IG Live kita ini, Bapak Dr. Mahmud Mulyadi SH.M.Hum, atau yang biasa dikenal dengan Bang Jambul. Nah, itu Bang Jambul. Itu yang memperkenalkannya Bang Yasin sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, Bang Yasin dari hukum online itu pada saat di Banjarmasin. Iya. Oh, jadi orang jadi taunya Bang Jambul gitu ya, Bang ya. Iya, karena dikatakannya wah ini dosen pidana berambut jambul kan begitu. Jadi orang gampang dikenal, orang gampang ingat gitu sama Bang Mahmud. Iya. Oke. Iya. Di sini sudah sekitar 125 partisipan yang ikutan hadir. Untuk ngobrol selama satu jam ke depan bersama kita, Bang. Tema kita kali ini adalah, jadi Hukum Online Academy sekarang sudah yang episode keempat, dan sekarang temanya adalah pidana di tengah pandemi sudah efektif atau belum. Nah, jadi kita memang kedatangan pakarnya, Bapak Mahmud Mulyadi, selama ini dikenal sebagai dosen atau pengajar di Rumpun Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ya, Bang ya. Iya, iya. Saya perkenalkan dulu nih. Wah, udah banyak yang nyapa Pak Jambul katanya gitu. Teman-teman. Iya. Wah, bangga jadi anak USU, udah ada yang dari USU juga nih, Bang, nih join nih, Bang. Iya, iya. Okay. Mungkin buat yang belum kenal, saya perkenalkan Bang Mahmud nih. Bang Mahmud adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian pendidikan formalnya dulu S1-nya di Universitas Sriwijaya Palembang ya, Bang ya. Iya. Tahun 98. Nah, terus memang dari dulu udah pidana banget nih, judul skripsinya Peranan Hakim dalam Menciptakan Keadilan yang Proporsional. Kemudian lanjutkan magister hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2001. Kemudian menulis tesis dengan judul Pembuktian Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. Nah, menarik banget nih. Kemudian dilanjutkan lagi program S3-nya di USU juga pada tahun 2006 dengan judul Disertasi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang. Emang asli Palembang ya, Bang ya? Ya, Palembang asli. Oke, menarik banget ya langsung. Apa disertasinya ke kampung halaman ya, Bang ya? Studi kasus. Iya. Tapi itu waktu saya dapat judul itu menarik juga karena saya itu waktu itu dapat judul di lagi pulang ke Medan pakai bus Pelangi itu.
Oh, terus ada Jadi pengalaman apa tuh, Bang? waktu itu kan Prof. Cuti kan saya mau melanjutkan corporate crime untuk S3, kata Prof. Cuti cukup di S2 aja mut gitu, udahlah cari judul lain aja lah. Agak saya stres sih cari judul pulang ke Palembang. Nah, pas mau pulang ke apa ke Medan itu saya satu bangku sama orang marga orang kita Karo ya, Sumatera Utara, Pak Sembiring kalau nggak salah. Dia bertanya dengan saya apa kerjaan di Medan, nah, saya bilang saya dosen lagi mahasiswa di S3. Mendengar itu dia marah sama saya, kenapa nggak kamu teliti orang Palembang kamu? Kenapa saya bilang, Pak, saya 14 tahun tinggal di Palembang nggak tenang, terlalu banyak kejahatan kekerasan, katanya begitu. Jadi 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 terinspirasi dari pengalaman itu. terinspirasi dari situ pengalaman gitu. Wah ini bagus juga jadi judul untuk satu desain namanya criminal policy ya. Kebijakan penanggulang kejahatan, pendekatannya penal dan non-penal, karena penyebab kejahatan kan tidak berada di hukum pidana gitu. Itu Iya. sekilas semua gitu. Menarik, menarik. Jadi memang faktual sekali gitu ya kajian penelitiannya waktu itu. Nah, di USU Bang Bang Mahmud ngajar mata kuliah rumpun pidana dari hukum pidana, hukum acara pidana, politik hukum juga, kemudian tindak pidana khusus, kriminologi, sistem peradilan pidana, pembaruan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan hukum anti pencucian uang. Nah, teman-teman, ini banyak banget nih yang kita bisa bahas. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk silakan berkomentar. Tapi untuk yang mau mengajukan pertanyaan, jangan masuk di kolom komen, tapi masuk ke icon yang ada tanda tanyanya di bawah. Supaya nanti Bang Mahmud juga bisa ngelihat pertanyaannya apa gitu ya. Oke, saya lanjutin lagi nih perkenalannya sedikit. Jadi Bang Mahmud nih sudah mencatat 175 kali dipercaya menjadi ahli dalam perkara pidana atau pidana korupsi dan termasuk juga pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi 175 kali dari tahun 2007, bayangkan, jadi udah banyak banget teman-teman. Dan apa namanya, salah satunya pengujian undang-undang narkotika pada tahun 2007, kemudian juga ada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan di undang-undang nomor 18, pada saat itu pernah menjadi ahli juga ya Bang ya di judicial review-nya. Kemudian di tahun 2017 menjadi ahli yang diajukan KPK dalam sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek IKTP Setia Novanto pada 12 Desember. Kemudian beberapa kali juga Bang Mahmud memberi keterangan secara panjang dan mendapat pujian dari pengacaranya Setnov waktu itu ya Bang ya, dan hakim tunggalnya juga memuji keterangan yang dipaparkan oleh Bang Mahmud. Nah, selain menjadi pengajar, Bang Mahmud juga aktif menjadi narasumber diskusi, seminar, atau lokakarya, dan juga aktif menulis artikel-artikel, jurnal ilmiah, bahkan buku. Jadi udah beberapa kali menerbitkan buku, kurang lebih 6 buku ya Bang ya? Atau lebih dari itu? Iya, nah, masih sedikit sih 6 buku. Iya, sibuk jadi ahli. Ya, semoga bisa terus menginspirasi dan tetap menulis buku supaya pemikirannya bisa diwariskan ke generasi-generasi yang akan datang. Amin. Amin. Nah, mungkin kita langsung aja nih Bang diskusi tentang pidana di tengah pandemi sudah efektif atau belum nih Bang. Nah, jadi mungkin pertama saya mau tanya, tapi mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Bang Mahmud boleh sapa dulu dong. Teman-teman hukum online ini udah nambah nih jadi 166 orang. Oh iya. Ya, silakan Bang disapa dulu nih Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman hukum online ya. Tetap di channel hukum online karena akan mencerdaskan kita, dan terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kita sharing santai, santai, tidak berat-berat, tidak boleh berat-berat. Terima kasih pokoknya telah bergabung. Iya. Ya. Banyak yang menyapa, halo Bang Jambul, halo Bang Yulia, terima kasih atas sapaannya. Semoga selalu sehat semua. Dosen favorit, ada yang bilang gitu Bang? Oh iya ya. Kayaknya banyak masalah. Iya, karena saya kalau ngajar santai sih sebenarnya kan. Iya. Karena saya katakan, apalagi di musim COVID, saya bilang yang penting kalian itu tidak kena COVID. Nah, soal nilai kita kasih A semua.
Materinya udah berat, Bang, soal pidana. Kalau nanti serius-serius makin pusing nanti mahasiswanya. Iya, makanya itu. Betul, betul. Iya, oke. Okay. Ini mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama gitu ya, Bang. Iya. Melihat latar belakang dan pengalaman Abang gitu ya sebagai seorang ahli hukum pidana, bagaimana Bang Jambu, Bang Jambu, jadi saya keceplosan nih, Bang Mahmud, untuk menilai penerapan pasal-pasal pidana yang lazim terjadi dalam praktek selama ini, misalnya seperti kasus pencemaran nama baik, penganiayaan, pembunuhan, perbuatan tindak menyenangkan, korupsi, narkotik, kehutanan, dan lain-lain. Nah, apakah berbagai tindakan pidana itu ada masalah yang mengakibatkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum di tataran praktek? Gimana, Bang? Selama ini Abang mengamatinya. Ya, kalau paling banyak itu kan yang dalam tindak pidana yang terjadi hari ini kita kasus-kasus pencemaran ya. Nah, pencemaran yang berbau ITE misalnya. Itu kan diatur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Hate speech juga, karena kan kita hari ini banyak sarana itu, orang kan melakukan kejahatan itu kan sudah banyak menggunakan sarana ITE. Korupsi tentunya dan narkotika. Kalau di lembaga pemasyarakatan yang paling banyak itu kan narkotika ya. Kasus-kasus narkotika. Jadi banyak overkapasitas karena kasus-kasus tersebut. Nah, dalam praktek, kalau saya melihat bahwa kalau dikatakan ada apakah banyak kasus itu yang bisa menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum atau kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Nah, tentunya ruang praktek kadang memang berbeda dalam ruang teori. Setahu saya memang dia berhasil atau tidak, adil atau tidak, pasti atau tidak, itu kadang nuansa kepentingan itu bermain di situ. Dalam praktek kan kadang jauh dari ranah idealitasnya gitu. Tapi kalau kita, kalau saya hanya menyampaikan dari sisi teori misalnya, ini dalam undang-undang perbankan ya. Dalam undang-undang perbankan itu kan apa sudah jelas diatur secara sistematik mengenai penyuapan, kemudian juga pihak terafiliasi yang melakukan tindakan apa kejahatan di dalam dosa perbankan. Nah, tetapi kalau menyangkut dia perbankan pemerintah, terkadang langsung ditarik pada tipikor. Padahal asas sudah menyatakan, ya asas sudah menyatakan kalau dia ada undang-undang sistematik, maka yang berlaku itu adalah undang-undang sistematik, itu undang-undang perbankan. Nah, ini kan tidak membawa kepastian hukum. Dan pasal 14 undang-undang tipikor juga menyatakan kalau undang-undang khusus yang menyatakan secara jelas undang-undang tersebut ditarik pada tindak pidana korupsi baru bisa ditarik. Jadi memang dalam praktek itu kita masih berjuang untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum itu, Mbak. Oke, jadi memang di tataran praktek masih sulit mengimplementasikan apa yang sesungguhnya diamanatkan oleh undang-undangnya itu sendiri gitu ya. Gitu ya, iya, Mbak? Nah dari sisi misalnya begini ya, kalau dia bicara hate speech dan juga ITE, maka hukum pidana tidak boleh maju langsung. Harus melalui juga ahli bahasa, ahli ITE. Jadi parameter-parameternya itu di bidang hukum lain. Tidak bisa langsung masuk dalam hukum pidana. Nah, jadi kejelian aparat untuk menempatkan itu menjadi satu argumentasi syarat untuk tercapainya keadilan dan kepastian itu. Jadi itu menurut saya. Nah, aparat kita karena ukuran-ukurannya itu kadang tidak berada dalam hukum pidana, maka tentunya mereka harus tahu, oh ini mana ruang-ruang yang masuk dalam hukum perdata, mana hukum pidana. Misalnya begini, ada sebuah perjanjian kerjasama katakanlah. Kerjasama itu isinya adalah jual beli saham katakanlah seperti itu. Nah, orang pidana mengatakan itu bohong, tidak boleh. Karena apakah perjanjian kerjasama isinya jual beli saham boleh atau tidak, itu adalah parameter hukum perdata. Maka dibutuhkan ahli hukum perdata di situ. Contohnya begitu. Ya, karena suara saya jelas nggak? Jelas nggak suara saya? Tadi sempat keputus sih, Bang, dikit-dikit. Tapi pada intinya... Nggak putus dia, ya? Ya, tapi tadi udah sempat dijelaskan kembali dan udah bisa terdengar. Iya. Oke, okay. Jadi memang ada... Di sini, ya. Ada bordernya ya, Bang, ya. Jadi ada yang ruang lingkupnya perdata,
dan ada ruang lingkup pidana. Jangan betul. Jangan langsung jump, padahal itu sebenarnya adalah hubungan kontraktual, hubungan perdata gitu ya. Jadi iya. Perdatanya dulu. Ada istilah itu begini, jangan menagih hutang menggunakan polisi. Karena hutang piutang itu kan uang prestasi ya, contohnya begitu. Benar. Seperti itu. Nah, tentunya itu kan tidak adil dan tidak membawa kepastian kalau itu terjadi. Jadi ada ranah onrah mate, ada ranah uang prestasi, ada ranah hukum pidana. Nah, kalau dia memang ada onrah mate dan uang prestasi yang memang ada mekanisme penyelesaian perdata, maka dia mutra ranah hukum perdata. Tapi juga ada yang beririsan, ada yang beririsan. Jadi memang harus kejelian melihat unsur-unsur pasal tersebut. Baik. Ini pengalaman, ini pelajaran juga teman-teman. Jadi nggak penagihan hutang dengan polisi. Nah, itu sebenarnya ranahnya ranah hukum perdata. Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalnya ada polisi, ini buat nakut-nakutin doang atau emang sebenarnya hukumnya begitu gitu. Padahal itu adalah skopnya perdata gitu ya, Bang ya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi. Halo? Iya, agak putus-putus ya. Iya, Bang. Iya. Oke, saya lanjut aja nih, Bang ya. Iya. Bang Mahmud kan juga sempat dalam artikel hukum online 2019 lalu. Abang menjadi salah satu narasumber mengulas perbedaan tindak pidana suap dan pemerasan terkait maraknya pungli dalam proses perizinan berusaha, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Nah, mungkin bisa diceritain juga tuh Bang, soal perbedaan suap dan pemerasan dalam proses perizinan. Silakan. Iya, kalau suap itu sebenarnya kan dua pihak deh ya. Ada istilah istek to tango gitu. Jadi penyuapan itu selalu ada dua orang, butuh dua orang untuk menari tango. Ada kesepakatan-kesepakatan di suap. Walaupun di pasal-pasal 5 itu berbeda dengan pasal 12 huruf A dan juga berbeda dengan pasal 11 ya. Nah, memang kadang antara suap ini, kadang mohon maaf banyak dakwaan yang keliru misalnya. Banyak sekali dakwaan yang keliru. Katakanlah begini, kalau terjadi penyuapan oleh pengusaha dengan kepala daerah, maka kena OTT, kepala daerahnya di pasal 12A, ancamannya sangat berat sekali itu, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup ada juga di situ. Dengan pasal 5 itu 1 tahun sampai 4 tahun. Nah, padahal itu kan tidak adil, penyuapan itu saling satu pasal. Makanya bedanya kenapa ringan di pasal 5 dengan pasal 12A itu lebih berat, karena di pasal 12 itu ada permupakatan. Ada kata-kata menggerakkan, walaupun subjeknya itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Nah, di situ tidak disebut pengusaha pemberinya, tetapi untuk menggerakkan. Nah, menggerakkannya adalah with locker, saling membujuk. Dalam hukum pidana, yang membujuk dan dibujuk itu sama sebagai pelaku. Seharusnya pengusahanya di situ juga gitu loh. Bukan di pasal 5. Nah, di pasal 5 itu misalnya kita mengurus perizinan, dihalangi oleh ini, mungkin tidak cukup syarat. Nah, kita tidak cukup syarat nih, baru kita menghadap pejabat, tolong Pak dibantu. Tidak ada perencanaan, dibantunya kita kasih janji hadiah. Makanya di pasal 5 itu agak ringan. Nah, di situ bedanya kan. Okay. Nah, sedangkan di pasal 12E tentang misalnya pemerat, kalau dia pungli ini kan satu pihak yang memaksa kan. Memaksa. Jadi ini ranahnya terjadi memang kebanyakan juga di ranah perizinan ya. Karena kan kadang untuk pengembangan usaha, untuk mendirikan apa kan banyak izin. Nah, banyak meja dalam bahasa kita kan banyak meja. Nah, banyak meja ini kan tentunya melalui meja-meja ini banyak peluang untuk terjadinya pungli di situ. Betul. Oke, nah sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja nih Bang ya, yang baru. Iya. Dan di situ diupayakan adanya penyederhanaan perizinan. Iya. Yang konon katanya bisa menekan pungli atau korupsi suap dan lain sebagainya lah di sektor perizinan. Dalam proses perizinan berusaha. Dan ada juga sistem OSS kan, online single submission. Yeah. Jadi udah dibikin online untuk memutus mata rantai meja-meja yang tadi itu, Bang. Nah, kalau menurut Abang, itu
terkait dengan apa namanya pemidanaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apakah pengaturannya sudah tepat sesuai dengan teori dan asas-asas hukum pidana yang ada gitu, Bang? Ya, kalau menyangkut perizinan, makanya memang kelembagaan yang melakukan izin itu seharusnya dia memetakan. Kalau kita mau bersih ya, memetakan pada tingkat mana kerawanan terjadi penyuapan gitu. Nah, dari pemetaan itu, maka menurut saya dengan adanya OSS ya, single online single submission ini, saya pikir juga memangkas ya. Bisa memangkas mata rantai dari penyuapan itu sendiri. Karena kan kalau terlalu banyak tadi meja yang menghadap, maka tentunya banyak parkir juga di situ. Nah, kalau dia online system, atau dia ditambah dengan satu atap perizinan itu, jadi dia terintegrasi, memang banyak memangkas itu, walaupun ini sudah mapan. Ya. Kemapanan ini kan melakukan perlawanan-perlawanan. Menurut saya, ada baiknya juga sistem itu dibuat. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya saya melihat kan kita harus mendukung sih, mendukung dalam arti begini, mendukung kebijakan pemerintah yang ingin investasi kita itu berjalan dengan baik dan lancar dan sebagainya. Namun juga kita kan harus melakukan kritikan kalau seandainya ada hal-hal yang itu kan bisa kontraproduktif, justru keinginan tinggi, keinginan terpuji, keinginan bagus dari pemerintah, tetapi bisa jadi itu ada celah hukum untuk terjadi satu tindak pidana. Nah, kami juga, saya juga tergabung dalam ini ya, dosen hukum pidana Indonesia ya. Kita ada satu ikatan namanya DIVA. Kita juga sudah melakukan kritikan-kritikan sebenarnya. Salah satunya misalnya begini, untuk investasi lembaga-lembaga investasi proyek strategis, maka pemerintah itu membentuk satu lembaga namanya LPI, lembaga investasi ya. Nah, persoalannya lembaga ini namanya LPI, lembaga pengelola investasi ini ditugaskan dia mengelola aset negara ya yang diinvestasikan. Tetapi persoalannya ada penyertaan modal negara di situ sekitar minimal 15 triliun katakanlah, dan ada dana-dana lain, itu menjadi keuangan lembaga. Nah, keuangan ini yang kita takutkan, apakah ini masuk keuangan negara atau bukan? Karena kalau terjadi kerugian keuangan negara, dianggap itu adalah bukan kerugian negara. Kalau terjadi misalnya salah tindakan kerugian keuangan negara di situ. Nah, ini yang kita takutkan, justru menjadi ajang celah untuk korupsi lagi gitu loh, lembaga ini. Ini yang kita khawatirkan ya. Tidak menentang Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak sekali pro kontra ya. Tetapi kan kita harus tetap mengkritisi dan pemerintah maunya mendengar gitu. Walaupun ada asumsi saya begini, memang banyak BUMN itu kan terjerat tindak pidana. Yeah. Yang seharusnya aparat juga harus melihat keuangan negara di BUMN itu dan BUMD itu kan belum tentu pada posisi satu proyek saja. Tentunya ini kan harus melihat dan hukum perusahaan, hukum mana yang berlaku. Karena kan ke penyertaan modal negara kan sistem saham. Nah, sistem saham ini kan dia setahun sekali. Ya. Nah, tidak mungkin satu proyek BUMN untung negara senang, satu proyek gagal, anak-anaknya dipenjarakan. Memang dilema itu yang terjadi hari ini. Itu yang saya tentang juga. Nah, mungkin ada juga ini apa, inspirasi lahirnya ini karena gara-gara itu. Tetapi jangan sampai, maksud saya, kenapa sistem tidak dibangun? Kenapa hukum korporasi tidak diterapkan di situ, hukum perusahaan? Karena pidana ini kan parameternya di bidang hukum perusahaan. Kita kalau mencari investasi, corporate crime, korporasi, investasi, tentunya kita melihat hukum perusahaan. Sebagai contoh begini, banyak orang juga menyalahkan hukum pidana ya. Kenapa? Oh, ditarik ke pidana semua. Saya katakan misalnya tadi, tipikor yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Apakah hukum pidana salah? Coba baca penjelasan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tipikor. Di penjelasan itu dikatakan, apa yang disebut dengan keuangan negara? Salah satunya keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara, ya, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk juga yang dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengurusan BUMN, BUMD. Nambah, tiga terminologi ini kan bukan terminologi hukum pidana. Pengelolaan,
pengurusan dan pertanggung jawaban. Ini kan terminologi di bidang hukum perusahaan. Tentunya kapan ini dikelola? Dan tentunya kapan ini di pertanggung jawabannya ini? Memang hukum pidana harus tunduk di situ. Kalau tidak, error in persona. Kalau tidak terjadi kriminalisasi, ini yang kita khawatirkan gitu. Nah, termasuk undang-undang cipta kerja ini dengan adanya seperti ini, takutnya ini menjadi ajang korup baru. Kita sudah tahu misalnya peraturan pemerintah tentang masalah penanganan COVID, ya kan? Ya. Kan tidak, ya tidak boleh dituntut pidana tuh. Betul. Ininya, kalau terjadi penyelewengan dana COVID itu kan, itu kan bahaya. Ya. Iya, nah itu salah satunya. Jangan sampai jadi ajang pembenar, ya. Pembenar untuk melakukan, memberi peluang orang melakukan kejahatan. Walaupun kalau orang Indonesia tuh ya kita kan positive thinking, ya tidak boleh kita zuuzon, nah begitu bahasa-bahasa ininya kan begitu. Ya. Tapi kan manusia biasa lah Pak, gitu. Ya. Nah itu menurut saya undang-undang cipta kerja itu. Ya. Jadi memang di undang-undang cipta kerja perlu juga diteliti gitu ya, dilihat peluang, apa namanya, loophole-loophole yang masih belum, yang bisa menimbulkan peluang adanya korupsi baru gitu ya, atau juga bisa berpotensi mengkriminalisasi orang lain juga gitu ya, kalau misalnya penerapannya tidak tepat gitu. Nah, ini tadi menarik Bang, sempat disinggung juga soal pemidanaan korporasi gitu ya, soal kejahatan korporasi. Nah, tahun 2010 Bang Mahmud kan pernah menulis buku judulnya Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Nah, bagaimana Abang melihat penindakan kejahatan korporasi untuk kasus lingkungan? Korupsi tadi udah sempat disinggung sedikit. Dan juga pencucian uang gitu ya. Saat ini dalam praktek yang sudah dilakukan oleh KPK atau kejaksaan. Corporate crime ini kan satu kejahatan yang akibatnya tuh punya spektrum yang luas. Ya. Nah, katakanlah pencemaran lingkungan hidup ya. Kalau dalam kasus dunia kan kasus Minamata tuh. Kasus Minamata itu ada PT, nama PT Ciso membuang mangan, talium dan sebagainya ke Teluk Minamata. Dan itu terjadi akibat itu sekitar 10-12 tahun, Pak. Menyebabkan kelumpuhan dan sebagainya oleh karena membuang di Teluk Minamata. Kan masyarakat Jepang itu kan memakan ikan itu satu hari sekitar 4 kiloan gitu. Dalam satu orang hobinya makan ikan kan gitu. Nah, jadi kan akibatnya luas. Beda dengan street crime. Kalau street crime itu kan pembunuhan, memang ada korban sih, tapi kan 1-2 orang. Tapi kalau dia kejahatan lingkungan itu luas sekali. Oleh karena itu menurut saya memang corporate crime itu harus betul-betul ditegakkan. Namun persoalnya di kita itu setahu saya entah ada atau enggak korporasi terjerat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Kalau dalam pidana korupsi kan baru KPK, Pak, yang mencoba menarik itu. Padahal kalau pengadaan barang dan jasa yang bertindak itu siapa? Badan hukum. Badan hukum. Nah, jadi memang kendala kita menegakkan tindak pidana di bidang korporasi ini, pertama korporasi pun punya modal. Dia punya modal, dia punya banyak sosial kapital lah, dalam arti begini. Dia kan masuk white collar crime. White collar crime itu pelakunya itu kan high social status di tengah masyarakat. Dia bisa jadi hero, penyelamat dan sebagainya. Jadi orang rela mati demi dia gitu. Padahal yang dilakukannya adalah kejahatan. Nah, ini sulit memang ditekan pada korporasi itu. Apalagi kalau aparat-aparat kita yang dalam tanda kutip banyak juga yang berkolaborasi, kalau seandainya itu terjadi kan lebih bahaya kalau seandainya itu terjadi. Sehingga jarang korporasi terjerat di Indonesia, terutama lingkungan hidup. Dalam konteks kehutanan juga yang paling banyak itu supir-supir misalnya. Korporasi rasanya tidak pernah. Itulah yang saya katakan, kita masih berjuang untuk menegakkan itu. Padahal kalau banjir, tanah longsor, luar biasa, hari ini Kota Medan banjir, Pak. Beberapa tempat komplek juga banjir ya, banyak yang hanyut. Akibatnya jadi, karena alam atau ada tangan-tangan korporasi yang mengakibatkan hal itu tuh Bang, banjirnya? Ya saya nggak tahu juga, kalau Medan ini kan dia kan puncaknya, dataran tinggi kan Brastagi ya, Brastagi kan pegunungan, ya tentunya ada tempat wisata, entah juga ada, entah apakah ada illegal lodging di situ, kan Medan itu kan dataran bawah, kemudian juga lautnya berlawan. Jaraknya sama. Jadi kalau air berlawan naik, air gunung turun, maka kami di tengah-tengah, Mak.
Kami yang berenang di sini. Itu yang terjadi, Oke. kan? Aduh. Nah, itu. Nah, tentunya kalau kalau alam, katakanlah banyak pohon ditebang, ya tentunya kan akan terjadi. Iya. Nah, bukan hiu, bukan bukan alam yang salah menurut saya, ini human error gitu. Iya, human error ya. Ini Ya, menarik human sih. error. Sempat disinggung juga bahwa kalau kejahatan korporasi itu kan white collar crime, kemudian banyak Iya. yang petinggi-petinggi gitu ya, atau orang Iya. yang punya power gitu dalam dalam apa namanya kehidupan dalam dunia ekonomi ataupun politik gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan politik hukum. Sekarang kan RKUHP gitu ya Bang ya udah dibahas, Iya. diprotes, kemudian belum belum disah, memang tidak belum pantas untuk disahkan gitu ya kalau menurut para pengamat gitu. Nah, Iya. terus namun sekarang di program legislasi juga sudah mulai ada kedengeran-kedengeran lagi. Nah, kalau menurut Bang Mahmud mengenai politik hukum tadi, terutama khusus untuk pemidanaan korporasi dalam RKUHP itu gimana tuh Bang diformulasikannya? Iya, KUHP itu kan umbrella act, ya, undang-undang payung dalam hukum pidana. Karena kalau KUHP kita kan memang subjek itu kan natural person, ya. Oleh karena itu kan bersebaran undang-undang khusus di luar KUHP, ibarat apa, ibarat jamur di musim hujan, itu juga kadang sporadik. Betul. Karena kehadiran KUHP baru itu memang sangat ditunggu. Sebenarnya nggak ada masalah dalam rancang KUHP itu, Mbak. Korporasi sudah jadi subjek tindak pidana, ada juga mekanisme pertanggungjawaban pidananya, jelas dia bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya. Karena kan kita menggeser natural person ke real person. Kalau misalnya korporasi, bagaimana mengukur perbuatan korporasi? Tentunya dari agen-agen korporasi, teorinya identification theory. Bagaimana melihat pertanggungjawaban? Karena in mind, intention, mens rea ada hanya diri seseorang, tentunya ada namanya directing mind. Saya pikir KUHP, rancang KUHP sudah lengkap. Jadi Jadi anak subjeknya sama seperti individu gitu ya, Bang ya? iya, bahkan sebenarnya yang perma tadi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebenarnya tidak perlu, karena Perma sebenarnya 13. sudah, iya sebenarnya tidak perlu. Kenapa menurut saya tidak perlu? Perma hanya menegaskan karena dalam undang-undang pun sudah ada pertanggung jawab pidana korporasi. Cuman aparat yang selama ini tak mau menerapkan. Coba misalnya dalam tindak pidana korupsi yang terkait pengadaan barang dan jasa. Mau nggak jaksa misalnya menerapkan itu? Polisi menerapkan itu, korporasi. Kan bisa itu. Nah, tadi Aparat. soal penerapan legal enforcement, soal penegakan, halo? Dalam konteks yang lain, misalnya tidak ada persoalan dalam rancang KUHP itu. Tapi memang kita diharuskan bangsa kita itu harus membaca cara jelas kan. Nah, Jadi, di mana letaknya itu? Contohnya begini, kadang orang gamang. Pasal tentang santet. Oh, mana bisa santet dibuktikan? Kalau kalau tidak semua aparat harus jadi ahli santet. Padahal pasal tentang santet itu delik formil. Delik formil itu bisa setiap orang yang menyatakan dirinya bisa mempunyai kekuatan gaib. Dia menyatakan saja misalnya, saya buat pelang, saya Dr. Mahmud Mulyadi bisa membuat orang santet, itu sudah bisa kena pidana. Bukan membuktikan paku ada di dalam, jarum ada di dalam, bukan itu. Bukan Iya. itu sama sekali gitu loh. Betul. Nah itu contohnya, jadi memang dia harus dilihat dia. Jadi memang sebenarnya kalau terkait soal pemindahan korporasi gitu ya, yang tadi kita bahas, on paper kalau di undang-undang pidana ataupun RKUHP sebenarnya udah diatur gitu ya. Makanya Iya. pengaturan Perma 13 2016 itu sebenarnya nggak perlu lagi, sebenarnya di undang-undangnya juga udah jelas gitu. Nah, Iya. berarti masalahnya di enforcement-nya gitu ya, Bang. Kalau menurut Abang. Iya. Iya. Kita begini ya, di law Nah, enforcement kalau lah ya. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Nah, kalau antara jaksa, antara kejaksaan dan KPK gitu, dalam penerapan kasus kejahatan korporasi, kalau menurut Bang Mahmud, antara kejaksaan dan KPK, enforcement-nya seperti apa nih? Apalagi ada revisi undang-undang KPK kan kemarin, jadi apa Ya. dari pandangan Bang Mahmud soal ini? Antara jaksa sama KPK sama-sama cerdas, sama-sama pintar, sama-sama hebat semua menurut saya kan.
Tapi nggak tahu juga kalau kejaksaan itu kan menurut saya banyak sih orang-orang yang cerdas dan sebagainya, tetapi apakah kelembagaannya mendukung atau tidak, ya kan? Karena dua lembaga menurut saya itu yang sangat tinggi intervensi kalau sepanjang pengetahuan saya, kepolisian sama kejaksaan itu intervensinya tinggi dalam penanganan kasus, ya kan? Di Makanya saya politik sudah saya hukum gitu ya berarti ya. iya, karena gini. Saya tidak bisa menyalahkan polisi, Mbak. Saya tidak bisa menyalahkan jaksa. Karena ini salah sejarah. Oke. Gimana tuh, Bang? Penegakan penegakan hukum kita itu berada pada feodal, Mbak. Ranah feodal. Nah, ini menarik nih, Bang. Polisi polisi itu pasukan Bayangkara. Jaksa pasukan Bayangkara. Lahir abad keberapa? Abad 14. Makanya kan ada Bayangkari, Permaisuri. Pasukan Bayangkara itu pasukan elit Majapahit. Dia berfungsi membela raja dari pemberontakan. Sedikit kritik tangkap. Jadi kalau polisi hanya membela kekuasaan itu sudah betul. Membela rakyat salah karena pasukan Bayangkara itu kan membela kekuasaan. Saya sering sampai di kuliah. Apakah salah polisi? Tidak. Tidak, Salah karena sejarah. kepolisian sama iya, salah sejarah gitu. Jadi kalau polisi antara pasukan Bayangkara sama community policing berhadapan berbeda dia. Karena kalau community policing itu kan program oriented policing, datang dari bawah, ini datang dari atas. Makanya selalu dia berhadap-hadapan dari konsepsinya. Jaksa juga begitu. Yang lebih parah itu pengadilan, hakim. Hakim itu lambangnya adalah cakra. Itu kan panah cakra, panah Dewa Krishna pada perang Bharatayuddha. Jadi lembaga-lembaga hukum kita itu feodal sekali ideologinya. Apa ciri feodal itu? Kasih kunci mobil, kasih wanita, kasih harta, kan begitu ideologinya. Nah, saya pengen aparat ini menyadari bahwa harus berangkat dari masalah feodal, karena feodal tidak akan bisa mampu. Eupakeu, permaisuri lebih berkuasa, kan begitu kalau feodal. Kan begitu. Jadi, nah, ini faktanya yang terjadi. Dimensi sejarah yang masih berbekas atau bahkan masih masih diterapkan gitu ya. Meskipun pasca reformasi diupayakan yang namanya apa namanya lembaga penegak hukum tuh independen gitu, tidak di bawah eksekutif, tapi ternyata memang dari sejarahnya, khususnya polis kepolisian dan kejaksaan memang dari zaman Majapahit dulu memang diciptakan untuk melindungi raja gitu ya, Bang. Iya, itu. Tapi kan ada undang-undang kepolisian dan undang-undang kejaksaan yang baru gitu, Bang, yang lebih mengutamakan transparansi dan lain sebagainya gitu. Itu gimana menurut Abang? Ya ini maksudnya ini yang tidak tuntas, tarik menarik dia kan. Kan dalam sejarah, sejarah perkembangan masyarakat kita kan tidak tuntas, Mbak. Kita kita primitif banyak. Ya kan, perbudakan ada, feodal banyak, kapitalis luar biasa banyak, sosialis ada, komunis ada. Tidak tuntas. Ideologi penegakan hukum kita di ranah feodal, satu kaki di feodal, satu lagi di modern. Lambat dia berkembang. Apalagi kita tapi masih di bawah bayang-bayang dan kebiasaan feodal masa lalu gitu ya, Bang. Mbak boleh cari dia nanti kan, pasukan Bayangkara itu apa, ya kan, kemudian apa sejarah-sejarah itu, kan itu kan berpengaruh. Cara ideologis kayak main-main tapi berpengaruh sebenarnya. Menarik, menarik. Ini masih mau ngomongin soal RKUHP nih, Bang, dan juga KUHP ya. Tapi terkait soal pidana kesusilaan. Nih, teman-teman, kita beralih tadi udah ngomongin pidana korporasi, sekarang kita ngomongin pidana kesusilaan. Karena tahun 2017, Bang Mahmud juga bikin buku terkait soal delik kesusilaan ya, Bang, ya. Kalau di pasal 292 KUHP hanya melarang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan jenis kelamin sama. Tidak tegas melarang pencabulan antar orang dewasa gitu. Nah, itu gimana, Bang, menurut Abang? Kalau RKUHP. Kalau di RKUHP kan delik kesusilaan itu luar biasa banyak pasalnya, Mbak. Di pasal 281, kalau di KUHP kan 281, dari pasal 281 sampai pasal 300 ya. Kalau di rancangan itu ada sekitar 40 pasal. 40 pasal ya, lebih kayak. Dari 467 sampai 503, itu pasal dalam rancangan KUHP. Tapi rancangan ini kan banyak versi, ya, banyak versi, bisa salah juga kita pasalnya nanti kan. Karena kita belum tahu persis yang mana akan disetujui kan begitu. Nah, untuk
Yang jadi masalah itu adalah, yang jadi perdebatan awal itu, kalau untuk perlindungan anak, menurut saya sudah cukup baik ya, bagus ya. Walaupun juga, apa yang Mbak tanyakan tadi sebenarnya, apakah dalam tindak pidana, dalam RUU itu juga menganut homoseksual gitu ya, lain jenis dan sebagainya. Nah, setahu saya di pasal misalnya 489, 490 itu juga ada pengaturan soal itu ya, tidak bicara soal jenis, tapi siapa saja yang dia berbuat cabul atau memaksa orang untuk mencabuli dirinya. Orang ini kan siapa saja, laki-laki, perempuan, kan tidak disebut laki-laki misalnya. Kalau perkosaan di KUHP kan jelas laki-laki, nah gitu. Nah, misalnya itu. Jadi sebenarnya ada juga pelindungan soal, soal homoseksual itu yang memang dalam nilai-nilai masyarakat kita kan itu sangat ditolak ya. Nah, yang jadi masalah waktu itu adalah masalah perzinahan gitu. Nah, perzinahan ini kan di dalam KUHP itu kan begini, kalau perzinahannya itu kan seorang laki-laki yang apa terikat tali perkawinan melakukan hubungan seksual suami istri dengan orang yang tidak terikat tali perkawinan dengan perempuan atau sebaliknya. Kalau KUHP, kalau lajang sama gadis, suka sama suka, bukan zina namanya, itu suko sama suko. Janda sama duda juga begitu. Nah, masing-masing sudah itu di KUHP, Mbak ya. Iya, kalau yang di KUHP yang sekarang ini kan, yang sekarang. Misalnya masing-masing berpasangan, itu namanya CLBK. Nah sekarang sudah dikriminalisasi semua, baik berpasangan, tidak berpasangan, baik dia ini apa, yang dia melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah, dia jangan perzinahan. Nah delik ini mendapat tantangan dari kawan-kawan yang bergerak di bidang HAM. Mereka mengatakan perzinahan itu adalah crime without victim. Dikatakan victimless crime karena perzinahan itu jangan wilayah privat gitu. Nah itu yang jadi penentangan. Nah, mereka juga lupa bahwa dalam konsepsi kesusilaan yang jadi korban itu tidak hanya pelaku dan tidak hanya korban manusia. Indonesia itu Mbak menganut korbannya itu nilai-nilai dalam masyarakat termasuk alam. Nah sehingga perzinahan itu bukan victimless crime, bukan kejahatan tanpa korban gitu, tetapi korbannya adalah alam, nilai-nilai dalam masyarakat. Makanya kalau kita di komplek, kalau ada orang misalnya berkunjung terlalu malam ya kita datangi gitu, karena takutnya terjinsial untuk kita bersama. Itu dalam konsepsi namanya kearifan lokal bangsa kita gitu loh Mbak. Jadi tetap ada korban. Bang, itu yang diadopsi dalam KUHP Bang? RUU. Dalam RUU KUHP. KUHP kan memang tidak dibebaskan kan, maksudnya harus yang ada ikatan perkawinannya kan yang baru dianggap berzina gitu. Tapi tadi Bang Mahmud sempat menyebutkan bahwa korban kesusilaan itu tidak hanya orang, tapi juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang korbannya korbannya adalah alam. Nah itu kalau untuk kalau korbannya adalah alam itu pembuktiannya itu seperti apa Bang? Unsur-unsur pembuktian dan sebagainya. Kalau dia kan, kalau delik perzinahan kan bukan delik material Mbak, jadi kita tidak perlu membuktikan, karena kan ini perdebatan dari sisi nilai. Sebagian yang menentang itu mengatakan bahwa perzinahan itu kan tidak ada korban, korbannya sama-sama enak kan begitu. Kan begitu maksudnya kan, itu kan wilayah privat bukan wilayah publik. Kok hukum pidana menyampuli wilayah privat, nah padahal dengan terjadinya perbuatan itu masyarakat resah. Karena kita salah satu tujuan pembinaan kita adalah ada satu komplit dengan nilai dan alam perbuatan delik itu sehingga harus dipulihkan keseimbangan yang terganggu. Mbak boleh dicari. Orang kita selalu mengkaitkan tanah longsor, banjir, tanah ulah manusia. Pasti banyak maksiat. Nah, karena itulah namanya sial itu. Ini konsepsi delik adat gitu. Dikaitkan dengan adat dan juga religi gitu ya, Bang. Agama. Religi karena kita komunal religius, Mbak. Nah, kemudian religius, inilah yang dianut dalam rancangan KUHP. Bahwa kejahatan itu selain menimbulkan konflik antar pribadi, diselesaikan juga menimbulkan ketidakseimbangan alam, gangguan keseimbangan alam. Inilah yang dipulihkan. Itu sebenarnya kejahatan itu. Jadi nuansanya lebih filosofis nih, Mbak. Ada nilai filosofisnya ya di dalam aturan itu ya. Baik. Makanya kita tidak boleh ada homoseksual, tidak boleh ada bisek, karena itu bertentangan nilai-nilai. Tak akan pernah diakuin gitu.
Tapi di sisi kecuali lain negara memang, kita negara sekuler gitu. Ya, memang ada kritik dari apa namanya, kalau dilihat dari kacamata HAM itu juga melanggar HAM gitu ya, Bang. Jadi sebenarnya perdebatannya ada di situ ya, Bang. Untuk Iya, perdebatan di situ. pengaturannya. Baik. Baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih mungkin yang ditunggu-tunggu nih dan sangat relevan gitu ya dengan topik kita soal pidana di tengah pandemi. Kita melihat di pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan pada masa pilkada atau juga kemarin ada kerumunan di kelompok ormas tertentu gitu ya yang dalam peringatan Maulid Nabi atau acara pernikahan dan lain sebagainya yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan aturan di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, kalau dalam hal ini gimana Abang melihat dari segi kepatuhan masyarakatnya dan sosialisasi yang dilakukan pemerintahnya dan juga penegakan hukumnya, gimana tuh Bang? Kalau dari pengamatan Bang Mahmud. Pertama, terhadap kerumunan, ya, kerumunan, katakanlah banyak kerumunan, ya. Kalau Indonesia itu kan banyak kerumunan, Mbak, ya kan gitu. Apakah bisa diterapkan pasal 93, ya, 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, ya. Nah, sekarang kita ini lagi menerapkan apa dalam konteks menghadapi COVID? Kita ada PSBB, itu cara menyusun. Apakah PSBB masuk wilayah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan? Oh, ternyata masuk. Kan begitu, ternyata masuk. Karena PSBB diatur di pasal 1, angka 11. Pembatasan sosial berskala besar. Ya. Artinya, menurut saya, apakah kerumunan-kerumunan ini bisa ditarik ke pidana? Kalau dia cocok, bisa. Tapi alangkah banyak penjara penuh, Mbak. Karena sebelumnya ada juga polisi melakukan pesta pernikahan. Apakah kampanye? Iya, kan ada kan di Jakarta kan gitu ya kan? Kena penjara juga kalau masuk ke sini. Karena dia tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan prosedur protokol kesehatan kan gitu kan? Penuh LP itu, lembaga pemasyarakatan kalau mau ditarik semua. Misalnya ada acara lain, walaupun dikawal polisi, apakah itu pembenaran? Kan tidak. Berarti kan yang mengawal terlibat juga, kan begitu. Iya. Artinya tidak, kalau kita menerapkan hukum pidana, maksudnya jangan deh hukum pidana itu jadi alat gitu. Apalagi ancamnya cuma 1 tahun, Mbak. Iya. Ancaman di 93 itu hanya 1 tahun, satu paling lama 1 tahun. Dan atau pidana denda 100 juta. Nah, jadi memang menurut saya hukum pidana itu kan hanya salah satu alat sajalah dalam criminal policy. Ada cara-cara lain yang lebih bijak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kan memang masyarakat kita ini susah mengaturnya menurut saya kan. Susah mengaturnya. Nah, jadi kerumunan ini ya hampir setiap daerah punya kerumunan. Misalnya orang mengantar calonnya pilkada, apakah diperbolehkan berkerumunan? Kalau dalam kondisi situasi seperti ini kan begitu contohnya kan. Nah, jadi menurut saya kalau menggunakan hukum pidana betapa banyak yang bisa ditarik ke penjara bisa penuh. Nah, oleh karena itu menurut saya ada cara-cara yang harus bijak diambil oleh pemerintah dan masyarakat harus diimbau. Nah, terkait pilkada juga sekarang kampanye misalnya. Apakah dijamin kampanyenya jaraknya 1 meter atau 2 meter kan menggunakan protokol? Betul, betul. Saya juga agak bingung, apakah itu dibenarkan kalau nantinya berdesakan? Kalau dia tidak sesuai protokol, masalah pasal 93, semuanya kena. Iya. Nah. Jadi memang sebelum merumuskan pasal dan mengenakan sanksi pidana di dalamnya, itu dilihatnya harus komprehensif sampai ke proses penghukumannya juga ya, Bang. Apakah kalau pasal ini diterapkan, apakah lapas kita cukup untuk menampung? Apakah penegakan hukumnya, aparatnya cukup untuk mengawasi misalnya dan menindak? Iya. Apakah Abang melihat pembentukan hukum dengan memasukkan pasal-pasal pemidanaan itu semakin kesini semakin
kurang bijak untuk di apa ya, di elaborasi dampak-dampak berikutnya gitu. Gimana Bang? Ya inilah, ini yang namanya kan undang-undang di luar KUHP itu kan apa ya, kayak Kayak jamur apa tadi. namanya? Iya, undang-undang itu kan disebut, banyak disebut dengan administratif penal law gitu. Tumbuh berkembang kayak jamur di musim hujan yang kadang membuat ada sanksi pidana. Ini tidak boleh seharusnya. Jangan terlalu banyak menggunakan hukum pidana itu. Jangan sampai pelanggaran administrasi ke pidana, tidak efektif juga. Lebih efektif itulah denda, misalnya administrasi. Termasuk korporasi juga, namanya ada death penalty corporation, dicabut izinnya. Atau di bawah penguasaan pemerintah, pengampuan dan sebagainya. Kadang gampang gitu, terlalu cepat undang-undang di luar KUHP, undang-undang khusus ini membuat aturan pidana dan sanksinya, karena tidak efektif. Itu yang saya katakan, yang harus ditertibkan dalam rancangan KUHP itu gitu. Oke, ini kita coba lihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini ada satu pertanyaan dari Mimitlin. Ini tadi nyambung nih soal overcapacity lapas dan juga penerapan pasal-pasal KUHP, pasal-pasal pidana di luar KUHP gitu ya. Apakah pendekatan restoratif justice dapat menjadi solusi untuk permasalahan pelik overcapacity lapas? Nah, gimana Bang menurut Abang? Iya. Restoratif justice itu konsepsi yang sudah lama ya, sudah lama lahir dari kearifan lokal ya. Di Indonesia juga sudah lama ada di kearifan lokal. Dulu kita mengenal memang apa pidana adat dan lain sebagainya. Kadang diselesaikan oleh peradilan adat dulu gitu loh kan gitu. Nah, kalau dalam konsepsi referensi dari beberapa negara, pertama sekali dia dikemukakan di Kanada tahun 71 dari program namanya Victim Offender Mediation yang diuji untuk anak. Itu. Okay. Kenapa anak? Anak ini kan kalau dia anak kalau dia melakukan satu tindak pidana, dia dianggap korban. Kenapa dianggap korban? Karena kalau anak melakukan kejahatan, artinya terlibat orang dewasa. Itu, makanya anak dianggap korban juga. Sehingga kalau dia dihukum secara konvensional, justru masa depannya gelap, kemudian juga akan menjadi mungkin bandit kelas kakap. Justru namanya psikologisnya ya Bang ya? Psikologis, faktor kriminogen baru. Sehingga dia dialihkan dengan diversi. Mengalihkan pemeriksaan dari CJS konvensional kepada yang restoratif justice dengan win-win solution. Nah, itu untuk anak. Menurut saya, delik-delik lain juga bisa, tetapi pemilihannya itu harus selektif. Tidak semua delik bisa restoratif justice. Misalnya, dalam praktek kecelakaan lalu lintas. Kan akhirnya damai dengan keluarganya, walaupun ada meninggal. Tetapi takutnya kalau itu dikonsepsikan, takutnya orang membuat modus, membunuh dengan pura-pura kecelakaan misalnya begitu. Jadi memang ada prasyarat dan juga ada selektif terhadap delik-delik. Pembunuhan juga bisa dimaafkan. Beberapa kasus yang kita contoh di video misalnya di Amerika, seorang ibu memaafkan pembunuh anaknya. Misalnya begitu ya kan? Nah, jadi restoratif justice ini juga bisa diterapkan, tinggal bagaimana kita ini jadi apa? Jadi judul baru bagi disertasi ya. Nah, misalnya diuji dalam tindak pidana apa untuk RJ, sehingga memang lembaga pemasyarakatan itu kan jangan apa dijauhkanlah sanksi pidana penjara. Rancang KUHP juga sejauh mungkin menjauhkan orang dari sanksi pidana penjara sebenarnya. Karena itu kan kadang sanksi pidana penjara kan tidak efektif juga, Pak, untuk kejahatan-kejahatan tertentu, apalagi yang ringan, 1 tahun ke bawah itu kan tidak perlu dipenjara. Karena jadi RJ itu solusi itu juga ya. Konsep balas dendam dalam hukum pidana itu yang lama, sekarang coba lebih diramahkan dan juga lebih efektif gitu ya terhadap dampak sosialnya gitu ya Bang ya, kalau dengan restoratif justice. Dan tidak semua delik bisa direstoratif justice kan, kurang lebih begitu ya Bang? Iya, tidak semua. Iya. Ini banyak banget sapaan-sapaan dari kampus-kampus juga nih, dari
fakultas-fakultas aku hukum lelah ngetik yang... Pak katanya jangan cepat-cepat. Iya ya. Oke, mungkin bisa sharing sedikit juga nih Bang Mahmud. Kan kalau dari USU sendiri kan juga bekerja sama dengan hukum online dalam University Solution gitu ya. Ini kerjasama di mana para civitas akademika, dosen, mahasiswa itu bisa mengakses peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan dalam pusat data kami yang sudah dilengkapi dengan teknologi yang lebih mudah gitu. Untuk mengerjakan tugas ataupun penelitian di kampus. Nah, mungkin Bang Mahmud bisa share sedikit nih kalau di kalau ngajar pidana gitu ya di USU kira-kira arah apa mahasiswanya dalam penelitian itu gimana arahannya gitu untuk mencari referensi yang memang referensi yang apa istilahnya ya yang valid gitu yang valid ya ya valid ya gimana gimana bang mungkin bisa di share sedikit terkait hal itu ya kalau kita kan memang mengarahkan mahasiswa itu untuk mencari referensi yang valid ya karena juga di media-media online juga kan banyaknya tidak valid ya. Salah satunya kita mengenai dana hukum online dan terima kasih atas kehadiran hukum online ya. Karena dan juga saya sering katakan ini juga untuk mahasiswa saya juga mungkin ada di ini kan. Menulis itu kan syaratnya begini. Menulis itu syaratnya ya anggaplah semua orang tidak tahu. Sehingga kita menulis dengan betul-betul detail dan referensi. Nah, kalau kita presentasi kayak saya sampai hari ini anggaplah semua tahu. Sehingga saya harus belajar sehati-hati kan begitu. Nah itu syarat sebenarnya, syarat untuk menulis. Nah sehingga kita kalau kita menyajikan itu, jangan sampai kita pelit dengan referensi. Karena referensi itulah semakin banyak referensi, maka semakin baik tulisan itu. Bukannya kita hanya mengutip. Ya. Karena kesimpulan dalam baik-baik apa ya skripsi, tesis, maupun disertasi itu kan sebenarnya hasilnya kan tulisan kita kan di kesimpulan sebenarnya. Yeah. Lainnya kan kita mencoba menganalisa berbagai referensi, memadukannya, mempila-pilanya, memverifikasinya mana yang tepat dan sebagainya. Makanya kehadiran hukum online itu ya menurut saya luar biasa kan dari dulu bisa membantu untuk pengembangan keilmuan ya, yang objektif ya. Ya semoga tetap objektif lah kan menyajikan data dan fakta lah gitu amin, ya. Amin. Tentunya dengan mengkonfirmasi berita-berita yang kita dapatkan di lapangan, kita konfirmasi juga dengan para pakar, termasuk Bang Mahmud juga gitu ya, untuk bisa memberikan informasi yang berimbang, tidak hanya yang ada di lapangan, tapi juga pendapat-pendapat pakar-pakar hukum juga kita upayakan untuk bisa melengkapi informasi yang kita sajikan. Ini dari kampus-kampus banyak juga nih Bang yang absen dari UGM, dari Mula Warman, ada Institut Islam. Syukurlah, alhamdulillah. Dari salam Jombang, kenal semua. Ya, terima kasih banyak. FH Untan, nah itu juga. Jadi Marisa. Iya, Marisa. Kita nggak terasa waktu udah menit lagi. Satu jam, dan bagi teman-teman dari fakultas-fakultas hukum yang ada di sini, ada UI juga, mungkin bisa juga bekerja sama dengan hukum online dalam University Solution, di mana bisa mengakses lebih dari ratusan ribu peraturan perundang-undangan ataupun juga putusan pengadilan agar penelitian ataupun pembuatan tugas mahasiswa menjadi lebih mudah. Nah. Pokoknya kami dari Fakultas Hukum itu terima kasih banyak deh sudah kerja sama dengan hukum online kan. Jadi sangat membantu mahasiswa kan. Iya, dan di samping itu juga para dosen ataupun guru besar bisa juga menulis di dalam rubrik kolom di hukum online dan ada logo universitasnya. Jadi publikasi itu juga penting gitu ya untuk mengangkat diskursus-diskursus yang sedang yang perlu dibawa ke publik supaya masyarakat lebih aware terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan menjadi jejak digital seumur hidup makanya menulis dengan benar itu penting banget tuh bang
jejak digital seumur hidup. Betul. Iya. Yeah. Menjaga jejak itu melalui website media hukum online. Yeah. Baik, closing statement. Saya mau minta closing statement dari Bang Mahmud, mungkin secara umum terkait dengan tema kita sore ini, yaitu pidana di tengah pandemi sudah efektifkah? Nah, itu gimana nih Bang, closing statement dari Abang, silakan. Baik, sebenarnya bicara hukum pidana itu punya makna yang sangat transenden ya. Kita bicara baik dan buruk. Bicara baik dan buruk itu turun ke dunia menjadi namanya reward and punishment. Kalau ke nilai lebih tinggi namanya surga dan neraka. Nah tentunya hukum sudah, kalau aturannya cukup baik ya, tinggal aparat penegak hukumnya apakah bisa baik untuk melaksanakan hukum itu sendiri. Tetapi ini pilihan. Kalau seandainya juga banyak yang baik, ya mungkin ya terlalu over kapasitas juga surga, ya kan begitu. Tetapi kita memilih banyak kebaikan. Saya tetap optimis hukum itu tetap tegak, tapi kita hanya berjuang untuk memilih pada kebaikan. Nah, itu pilihan. Bagi yang berbuat baik itu pilihan, berbuat jahat pilihan. Karena tetap ada reward and punishment. Nah, oleh karena itu kalau saya menyarankan lebih baik kita konsisten untuk pada berbuat baik, walaupun sekecil apapun. Itu saja. Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan selalu sempurna hidup dalam semua yang saya itu bahwa hidup jaya mati sempurna ya kan, hidup berkah mati husnul khotimah kan begitu. Amin. Karena itu insyaallah mudah-mudahan. Dalam banget nih, sangat filosofis ya. Jadi konsep langit baik dan buruk kemudian diturun ke dunia. Tapi kalau surga saya rasa nggak over kapasitas kayak lapas Bang. Jadi iya. Hanya ini aja, hanya dalam tanda kutip saja kan. Kayak gitu maksud saya. Baik. Karena kebaikan dan keburukan itu sudah sampai semua, Mbak. Tidak ada yang tidak sampai hari ini. Tinggal manusia yang memilih untuk baik atau buruk gitu, Mbak. Betul, tergantung kitanya jadinya ya. Tergantung kita, Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Mahmud atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa, mencerahkan sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Wow, ternyata di akhir acara makin banyak, 189 189 orang. Terima kasih sudah mantengin kita selama 1 jam ngobrolin pidana di tengah pandemi, efektivitasnya bagaimana. Sampai jumpa di Hukum Online Academy episode 5 dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dengan ini dan narasumber yang juga sangat ahli di bidangnya. Saya Mariam Roja undur diri dari acara ini. Jika ada kesalahan dan juga mohon maaf kalau pertanyaannya tidak bisa semua diulas. Kami sangat mengapresiasi pertanyaan yang sudah masuk juga. Mohon maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.